kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi dengan menjaga ketertiban, kekeluargaan, dan menghindari segala konflik dan perpecahan. Karena pemilu itu sebentar saja, tapi keluarga itu selamanya. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Beva Jigbalem dan Nathan Pahabel, resmi mendaftar ke KPU Provinsi Papua Pegunungan hari ini Rabu 28 Agustus 2024. Beva Jigbalem dan Nathan Pahabel memastikan diri untuk maju bertarung dalam Pesta Demokrasi Pilkada 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pasangan yang didukung 9 partai ini diarak ribuan massa pendukung menuju kantor KPU Papua Pegunungan dan tiba sekitar 13.00 waktu Indonesia Timur. Kami bersyukur karena waktu yang baik ini kami bisa mendaftar. Kami didukung hampir 9 partai politik, ungkap Beva kepada wartawan usai melakukan pendaftaran. Menurut Beva, dengan jumlah 9 partai didukung maka timnya lengkap, karena perolehan suara timnya pada pemilu lalu di atas 5.000 suara. Pasangan Beva Nathan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pesta demokrasi ini dengan tetap menjaga ketertiban, kekeluargaan, dan menghindari segala konflik dan perpecahan. Pada Tuhan Yesus Kristus, karena waktu yang baik kami sudah daftar hari ini. Dan saya mau informasikan kesempatan ini kami didukung oleh hampir 9 partai politik. Di sana PAN itu resmi diperiksa, Garuda, Nasdem, PSI, PKN, lalu Gerindra dan PBB. PBB non-sit. Jadi dengan demikian lengkaplah sudah pasukan ini. Dengan perolehan pemilu kemarin sudah hampir 500.000 ke atas, kami optimis bahwa secara partai pemilu sudah angka sudah lebih dari 500.000. Jadi kami optimis pasukan ini akan memenangkan pertandingan ini dengan baik. Yang pertama, yang kedua, ya kami mengajak kepada seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pesta demokrasi dengan menjaga ketertiban, kekeluargaan, dan menghindari segala konflik dan perpecahan. Karena pemilu itu sebentar saja, tapi keluarga itu selamanya tidak. Oleh sebab itu, baik di tingkat provinsi maupun di seluruh kabupaten, juga kami menyerukan untuk tetap jaga perdamaian dan pemilu dengan sukaria. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Visi misi kami sederhana saja, yaitu ketika gubernur dan wakil gubernur Beva Nathan ini terpilih, maka kami akan meletakkan suatu kerangka pembangunan yang kokoh untuk masyarakat Papua Pegunungan mandiri, cerdas, dan sehat. Kalau masyarakat sudah mandiri, cerdas, sehat, sudah pasti sehat. Dalam konsep seperti itu, konsepnya sedikit stimulasi, jadi stimulasi dari kreativitas seorang pemimpin yang kita tawarkan nanti dalam misi-misi yang kita hanya kurang lebih 5-6 lembar yang kami siapkan dengan program pendidikan, prioritas, kesehatan, dan bicara mandiri itu bicara ekonomi, itu bicara makan. Bro, orang semua harus makan. Pastikan orang berhubungan sudah makan dan makanan bergizi. Itu juga ada nama MTS. Jadi mandiri itu ekonomi, cerdas itu bicara tentang pemerintahan yang cerdas, masyarakat yang cerdas, dan juga pendidikan. Untuk pendidikan dan kesehatan, kita bicara mengenai bahwa
derajat kesehatan masyarakat di Papua harus juga harus semakin apa meningkat. Baik di tingkat inti dari program apa kesehatan adalah tidak boleh ada orang Papua yang mati hanya karena alasan uang. Karena uang tidak ada, tidak bisa berubah jadi mati. Itulah dasar dari filosofi dari sementara itu, Ketua KPU Papua Pegunungan, Milkianus Kambu, mengatakan pembukaan pendaftaran di hari kedua ini telah dilakukan sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dan akan ditutup pada 16.00 waktu Indonesia Timur. Setelah diperiksa tim verifikator KPU, dokumen syarat calon dan syarat pencalonan semua memenuhi syarat dan kami sudah keluarkan tanda terima untuk bagi bakal pasangan calon tersebut, ungkapnya. Dikatakan untuk rekomendasi diberikan surat keterangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dok 2 Jayapura, Papua. Semua dokumen dukungan B1 KWK dari B1 KWK dari calon bakal calon Eva Jiki Balong dan Natan Pahabul sebagai ketua koalisi dan ketua pemenangan untuk kedua kandidat ini saya serahkan secara resmi. Baik, kami dari KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kami ada 5 anggota ketua, ada di Tolikara, lagi Sum sekarang, dan salah satu anggota kami di Jawa Timur. Karena kami take over di 2 tempat itu tanpa provinsi, dan kami yang ada sekarang saya, Metianus Kambu, anggota Pak Ansares, anggota Pak Adi Metipo. Di samping kami ada ketua Bawaslu dan anggota. Jadi kami terima dokumen dari Koalisi Cinta Negeri Provinsi Papua Pegunungan. Bakal calon gubernur Beva Jiki Balong SMSI dan bakal calon wakil gubernur Natan Pahabol SPD secara resmi kami terima dan verifikasi.